Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kamu adalah terang dunia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak-anak, kemarin kita membahas mengenai seorang anak laki-laki yang menolong Israel yang buta untuk memancarkan sinarnya dengan menuntun dia serta jiwa-jiwa yang berharga menuju kebaktian kebangunan rohani. Pagi ini kita ingin melihat bagaimana masing-masing kita memancarkan terang yang kita miliki. Mari kita membahasnya. Ketika kita mempelajari janji Pathfinder dengan sangat hati-hati, kita menemukan sebagian cara yang menakjubkan, di mana setiap orang dapat memancarkan terangnya. Kita melihat banyak cara di mana setiap anak perempuan dapat menjadi terang dunia-dunia kecil tempat ia tinggal. Pertama-tama, hitung cara agar kita dapat bersinar melalui nasihat berikut ini. Godaan dengan sabar diatasi. Berkat dengan penuh rasa syukur diterima. Pencobaan dapat ditahan. Kelembutan, kebaikan, kemurahan hati, dan kasih ditunjukkan. Adalah terang yang bersinar dalam karakter yang bertentangan dengan kegelapan hati yang egois, di mana terang kehidupan tidak pernah terpancar. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 44. Anak-anak, apakah kamu menghitung semua ini? Yang pertama, godaan dengan sabar diatasi. Apakah anak-anak dan orang-orang muda memiliki masalah? Godaan apa yang kamu hadapi? Ingatlah, dengan menghadapi semua pencobaan dengan sabar adalah salah satu cara untuk bersinar dan menjadi terang bagi dunia. Yang kedua, menerima berkat dengan penuh rasa syukur. Renungkan semua berkat-Mu, karunia penglihatan, karunia pendengaran, pengharapan mengenai surga, karunia kesehatan, karunia pemuda. Luar biasa. Jika kamu merasa bersyukur dengan semua berkat ini, maka kamu akan menjadi umat Kristen yang bahagia. Yang ketiga, menghadapi pencobaan dengan berani. Pernahkah kamu mengalami pencobaan? Tentu, setiap orang dicobai selama setan masih hidup. Jika pada akhirnya setan dikalahkan, maka hari-hari pencobaan akan hilang selamanya. Setiap kali kamu menghadapi pencobaan dengan berani, kamu membiarkan terang-Mu bersinar
menunjukkan kemurahan hati dan kasih. Keempat, jika kamu selalu bersikap lemah lembut dan manis budi, serta sedang menampilkan karaktermu, serta menghidupkan karakter Kristus yang elok. Dengan demikian, kamu menggenapi peraturan dan janji Pathfinder. Ini merupakan cara untuk memiliki petualangan indah dalam kehidupan. Keegoisan akan menghilang dan Kristus akan bersinar. Ya, itu akan bersinar melalui kamu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, ingatlah bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya, kehidupanmu haruslah menerangi dunia ini. Bagaimana caranya? Anak-anak, engkau dapat melakukan segala sesuatu agar menjadi berkat bagi sesamamu. Engkau dapat menerangi mereka dengan tutur katamu yang lembut, dengan sikapmu yang sopan, dan juga dengan perbuatan baikmu untuk memberi pertolongan bagi mereka. Anak-anak, mintalah Yesus untuk menolongmu agar terang yang ada padamu terus bercahaya untuk menyinari kegelapan, dan kiranya terang yang ada padamu akan terus bersinar menuntun orang-orang kepada kasih Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.